Lagi mas. Tarik bang, siap ibu-ibu. Surat. Sambil joget-joget ibu-ibu yang ada di belakang. Ayuh. Masih dalam keseruan 32 jam kan stop dapur ngeborsing masakane. Wenare. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Yang seru ibu-ibu. Oh. Ternyata harus sama yang ahlinya ya. Betul banget. Aduh ya Allah. Saya lihatnya merinding sekali ini. Sampai dilempar-lempar kayak gini. Oh. Mantap. Lagi mas. Tarik bang, siap ibu-ibu. Surat. Sambil joget-joget ibu-ibu yang ada di belakang. Ya buaya, semangat dong. Alasannya lembur. Nah gitu dong. Itu sudah biasa, semangat. Itu sudah biasa. Geliko su anggap. Iya terus. Lagi mas. 1, 2, 3. Wah. Lari adonannya. Larinya jauh. Langsung ajari. Ya. Oke, aku mau cobain om. Tangkap ya. Tangkap. Set. Gimana chef? Yuk coba. Set. Oh, wow. Iya. Lagi. Set. Aduh. Wow. Setelah kita menyaksikan aksi spesial, selanjutnya. Satu lagi, yeay! Terima kasih, selamat ibu. Makasih
Sama-sama. Oke, ayo lanjut masak lagi, Ibu. Masih dalam keseruan 32 jam nonstop dapur ngebor sing masakane. Nah, sekarang kita mau masak apa, Chef? Kita mau masak tempe rendang, Om. Tempe rendang. Biasa kan rendang daging. Iya. Kali ini yang versi tempe. Ekonomis. Ya, okay. Betul. Namanya ekonomis, tapi kalau dijual bisa menghasilkan cuan. Benar banget, Om. Ya, kita mulai ya. Oke. Oke. Jadi Mas Jerry sama Om Adam, saya mau lihat-lihat dulu ibu-ibu yang ada di belakang ya. Oke, okay, silakan. Jadi masakannya. Silakan, Eman ke belakang. Oke. Ya. Oke, Om. Sekarang kita tumis bumbunya dulu. Bumbunya dulu ditumis. Bumbu merah nih ada bawang merah, bawang putih, cabe, kunyit, jahe, lengkuas. Ini kalau bumbu rendang lengkap sih, Om. Lengkap ya. Kita tumis. Sampai wangi, sampai harum. Sampai wangi, sampai harum. Kira-kira berapa lama, Chef? Ini kita pakai api kecil mungkin bisa 8-10 menit kalau banyaknya segini. 8-10 menit ya. Betul. Sampai kalau keluar minyaknya gitu ya. Sampai keluar minyak. Sampai berubah warna agak kecoklatan gitu ya. Benar banget, Om. Soalnya kalau masak bumbunya kurang matang kan gak enak ya, Om. Iya, betul. Langu dia. Kematangan juga gak enak ya. Enak. Jadi sedang-sedang saja. Masak ikan pesmoa ya. Oke. Jadi ini ikannya segede gaban ya. Lalu ini bumbunya apa aja, pengen tahu coba? Kunyit, cabe, bawang merah, bawang bombay. Yakin enak nggak? Awas kalau nggak enak nanti aku cobain balik lagi ke sini. Oh, udah aku mau ngutip ke yang lain lagi ya. Oke, dadah, assalamualaikum, semangat. Ya, selanjutnya Pak Chef, masukin. Om, kita kasih aromatik. Aromatik. Ada daun kunyit. Daun kunyit. Lengkuas. Lengkuas. Sama ini nih, Om, yang bikin spesial rendangnya kita. Gongseng dari kelapa. Di ongseng-ongseng sampai ini hitam dan berminyak. Gongseng. Oh, begitu. Campur jadi satu ya. Campur jadi satu, Om. Oke, nah di sini ibu-ibu ini ada masak apa sih? Coba. Ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang, ya. Ini bumbunya apa aja? Cabe, terus ketumbar, bawang merah, gula merah, kecap, ya. Oh ini jadi ayamnya tuh harus satu ekor gitu. Ekor. Oke, yakin enak gak ini masaknya? Pasti enak. Ya. Tapi semangat. Suaranya mana? 1, 2, 3. Semangat. Iya, udah. Aku mengutip lagi ke yang lain ya. Oke, yang enak ya. Assalamualaikum. Lalu gimana nih, Chef? Ini udah wangi nih, Om Adam. Udah wangi. Kita bisa masukin santan. Oh, boleh, santannya. Om. Tolong. Ini dimasukin semua? Iya. Ya. Kita masukin santannya semua. Ya. Kita pakai santan kental di sini. Perlu dibersihkan lagi nggak, Chef? Boleh. Nggak mau rugi ya. Iyalah, harus kita bersihin. Daripada dibuang sia-sia. Nah. Mantap, Om. Kita aduk, kita jadikan satu. Ya, aduk-aduk biar merata. Aduk-aduk. Oke, ini masak apa sih ibu-ibu? Sate Padang. Oh, nasi Padang pula? Gimana lapar? Ya Allah, sate Padang. Iya. Ini kayaknya rempah-rempah banget ya? Rempah-rempah banget. Wangi banget. Oh, ini bikin lagi yang baru? Oke. Iya, ini bumbunya apa aja coba? Bumbunya lengkuas. Iya. Jahe. Kunyit. Ketumbar. Ketan itu yang bikin. Oh, best. Ya, yang kompak masaknya ya. Yang kompak ya. Yakin enak, yakin. Yakin. Benar ya. Pokoknya dapur gemor Mas Ani. Ya udah, aku mau ngutip lagi ke yang lain ya. Dadah, assalamualaikum. Salam. Nah, selanjutnya gimana, Chef? Om Adam, ini bumbunya udah ready sih ini, Om. Udah ready, lalu? Tinggal kita masukin tempenya. Tempenya, perlu jampi-jampi nggak? Jampi-jampi pasti. Oh, berarti sekarang tempenya masukin dulu. Masukin tempenya dulu, Om. Nih, semua ya? Semua. Ini udah kita goreng ya, ibu-ibu di rumah. Nah. Terus kita aduk sampai rata, Om. Ya. Jampi-jampinya boleh, Om? Jampi-jampinya apa dulu nih? Biasa, kayak Bunda Inul. Oh, gitu. Jampi-jampi. Belum tambah sendok? Separuh aja? Separuh aja, Om.
Lalu. Mantap. Kayaknya mantap, itu sedap banget, Ak. Lalu sedap pakai ini. Garam enggak? Garam wajib. Garamnya berapa? Kita kasih 1 sendok dulu, Om. 1 sendok dulu. Ya. Sama gula biar rasanya balance, seimbang. Gulanya berapa sendok? Gulanya boleh agak banyak, sekitar 2 sendok. Oh ini mantep banget ya, meskipun tempe doang nih. Iya betul, aduh sama nasi anget nasi udah. Anget. Langsung. Pakai singkong? Iya bisa, singkong daun singkong. Aduh langsung lapar ya. Aduk-aduk, ini perlu berapa menit ini, Chef? Ini tinggal koreksi rasa aja sih, Om. Tinggal koreksi rasa. Ini pasti tempenya tinggal nyampur aja ya. Betul banget. Nah, boleh deh kita icip-icip. Oh, boleh. Icip-icip. Tapi kayaknya Aiman kurang suka kalau makanan ini. Suka? Kenapa gitu? Suka, Mas. Kok apa aja kamu suka sih? Iya. Apalagi sama nasi anget, Mas. Enggak nolak sama sekali loh. Omnivore kan? Iyalah. Makan semuanya. Pemakan semuanya aku, Mas. Apa aja sambar, apa aja sambar. Gimana? Enak. Udah oke sih ini. Udah oke. Nah, Chef. Kayaknya ini udah matang kan? Sudah. Nah, berarti sekarang saatnya kita plating. Sekarang kita plating. Yuk, Chef. Siap. Warnanya ini cakep ya. Karena kita pakai ini tadi, gongseng, kelapa. Iya, kelapa, oh iya pantesan. Yeah. Wanginya enak. Wangi, ngasih wangi, terus juga dia ngasih warnanya jadi lebih cepat gelap. Betul banget. Kayaknya ini tempenya ini berkurang 3 nih. Ada yang jemilin, Om. Kayaknya. Oh maaf, bukan aku, Mas Adam ya. Bukan ya? Aduh. Jangan ribut tuh, Mas Adam, malu aku di sini. Bawang goreng. Cakep, kasih bawang goreng biar wangi. Nice. Aduh. Udah? Yum. Ini dia rendang tempe buatan suaminya Bunda Inul. Dan Chef Jerry. Ala dapur ngebor 32 jam nonstop. Sing masakane. Wengare. Aiman jangan lihat. Udah Mas tadi. Ya ya aku enggak lihat. Nah, aku dulu ya. Oke, Om. Oh, kok ngiler kali wanginya di sini pun ya Allah. Rasa bumbu-bumbunya itu bisa meresap ke dalam tempenya. Enak banget. Langsung nyerap Mas Adam ke dia ke tenggorokan. Langsung. Lihat. Oh gitu. Datang terkenakan kumis Mas Adam. Kalau bahasanya Inul, hojak ceng-ceng-ping. Hojak ceng-ceng-ping. Ayo, Chef. Oke. Ayo, Chef. Aku coba ya. Baru 2 orang nih yang nyicipin, satu lagi. Aiman kan jatahnya udah berkurang ya tadi ya. Wow. Okay. Kita cobain. Dibuka mulutnya, Chef. Iya. Wah. Gimana? Balance banget rasanya. Asinnya ada, manisnya ada, sama berempah banget. Komplit ya. Wow. Udah. Ayo, halo, Assalamualaikum. Ya udah. Waalaikumsalam. Nah, karena... Mas Adam. Karena kita sudah incip-incip. Iya. Berarti selesai. Mas Adam, sudah... Mas Adam. Ya. Gak ada suara. Apa? Gak ada suara ya. Sudah selesai. Aku mencoba, Chef. Karena masakan, apa namanya tadi? Iya. Tempe. Tempe rendang. Aku bilangin. Tempe rendang sudah selesai. Berarti kita akan melangkah lagi ke resep masakan yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 32 jam non-stop. Dapur ngebor sing masakane. Wih. Enak kan? Tubuhnya kan meresap kan ya?